Dah. Oke, shalom semua. Shalom semua, apa kabar? Halo. Shalom, ya. Oke, Baik-baik. kita muliakan Tuhan karena kesempatan yang indah ini diberi Tuhan bagi kita untuk bertemu, ya. Ada saudara kita dari Makassar, Indonesia. Saya apa jemput. Ataupun perkenalkan sendiri sedikit, yaitu saudara kita Pendeta Raya Ginting yang ada bersama dengan kita pada malam hari ini. Selamat datang, Pastor Raya. Kami sangat gembira karena dapat meluangkan masa, waktu bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih karena kesempatan yang diberilah. Ya, untuk memberkati Sarawak, Malaysia. Amin. Ada yang kita ini ada yang dari Seri Aman, Pas Tampawi. Ada dari Kuching, Pas Tajusika. Dan ada dari Brunei, Andi. Ya, dan juga ada dari Taman Tungku, Pas Michael. Ya, jadi puji Tuhan karena kita berkesempatan pada malam hari ini untuk bertemu dalam doa sepaat pada malam hari ini. Ya, kita tunggu dulu, belum live kita ini, tunggu ya. Belum saya on dia tadi. Kita semua lama. Tunggu, kita live dalam BM Hornbill, Miri, YouTube. Nanti kita boleh kongsi ataupun share link kita dengan teman-teman kita lah yang lain yang tidak berkesempatan dengan kita pada malam hari ini. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, masih itu. Oke, mari kita membuka ibadah kita ini dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami pada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap apa yang kami lakukan pada sepanjang hari ini. Dari pagi sampai pada saat ini. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, apa yang kami perlukan, baik secara jasmani, rohani. Tuhan, terima kasih untuk ruangan, waktu ini Kau beri juga kepada kami untuk kami bertemu, berjumpa dengan satu sama lain. Walaupun kami dari tempat yang jauh, Tuhan dapat mempersatukan kami di tempat ini. Melalui Zoom ini ya Bapa, kami serahkan dari mula sampai selesai doa sepaat kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati pujian penyembahan dan juga bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu, Pendeta Raya. Kami bersyukur karena Tuhan dia dapat meluangkan masa waktu ini untuk memberkati jemaat di Malaysia, bahkan di Sarawak ini ya Bapa. Kami serahkan waktu ini sekali lagi, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Dan bahkan yang menonton dari live streaming, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau akan memberkati kami. Dan kami doakan, Amen. Tuhan, kiranya ada yang lemah, Kau kuatkan, yang sakit, Kau sembuhkan. Dan yang ada masalah, Tuhan, Kau bebaskan setiap kami daripada permasalahan kami, ya Bapa. Terutamanya dalam ini, ada saudari-saudara kami, mereka telah disuap, mereka telah Tuhan diketahui, positif dari COVID, Tuhan. Kami doakan, Kau lepaskan, Kau bebaskan, Kau sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang memperhatikan kami, yang penuh kasih. Engkau akan memberi kekuatan, kesehatan bagi setiap kami, ya Bapa.
Terima kasih kami serahkan line yang kami gunakan pakai, kiranya Tuhan tidak ada gangguan internet kami dan sebagainya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua kita sama katakan. Amin. Amin. Oke. Okay. Ya, kita serahkan waktu ini kepada Chris dan istri yang memimpin kita dalam pujian nyanyian. Ya, kita sudah live ya. Kita boleh share dengan teman-teman kita. Oke, shalom. Salam. Shalom semua. Halo. Selamat lagi kita di Zoom meeting yang kali ini. Saya harap kita semua sehat-sehat. Sebelum kita mulakan doa syafaat, kita teruskan dengan pujian, nyanyian lagu kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Saya minta kita kita duduk lah. Sudah ada? Sudah nampak kah? Sudah ada. Ada nggak? Mulai dengar. Oke. 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 Saya nggak? Oke. Supaya tidak ada gangguan, kita mute dulu lah. Ha? Ya. Oke, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Namimu bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Solatlah haleluya. Solatlah haleluya. Haleluya. Sorahlah haleluya, sorahlah haleluya, haleluya. Sorahlah haleluya sekali lagi. Sorahlah haleluya, sorahlah haleluya, haleluya. Segala puji syukur kita hanya untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Oke, seterusnya kita menyanyikan satu lagu, Datang Roh Kudus. Kita persiapkan hati kita karena
inilah yang kita maukan, bersatu bersama-sama di dalam doa. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh, mengalir pulih masamu. Sekali lagi datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kami rindu dengan minyak yang baru rapimu, mengalir penuhiku, mengalir pulih kamu. Kuasamu menggerakkan hidupku, satu yang ku rindu, satu Tuhan, bahwa Tuhan mau biarkan di dalam mati hati. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang kurindu, satu kawaku tinggal di dalammu. Jamahlah seluruh kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ya Mas. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Daerahku, kiranya dan kita tanganmu menyertai dan lindungi aku daripada malapetaka, sehingga saya tidak mengingat. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
Serahkan sekali lagi kepada Pastor Ali, Reverend Ali kita. Oke, terima kasih untuk Chris dan istri yang telah memimpin kita dalam pujian nyanyian. Ya, mungkin lain tidak berapa baik, tidak apa. Jadi kita serahkan waktu ini kepada Pendeta Raya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Ya, saya serahkan waktu kepada kamu, Pastor. Ya, terima kasih, Pastor Ali. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Kami rindu firman-Mu hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memerdekakan kami, Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi semua kami, pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat wahyuan mengalir atas hamba-Mu, Tuhan. Amin. Ya, sungguh hari ini kami mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jamah hati kami, pakai bibir lidah hamba-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak-Ibu. Shalom. Selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa secara Zoom dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Nama saya Rahel Rahmana Ginting. Istri saya bernama Rahel Karolin Repi. Kami memiliki 4 anak, Saudara, ya, dan Tuhan percayakan saya mengembalakan di GMP Makassar Kingdom Community, ya. Saya sama Pastor Ali sudah kenal lebih dari 10 tahun ya. Kami sangat rapat, Saudara ya. Saya lihat Pastor Ali orang yang sangat haus mau belajar ya. Waktu di Indonesia Pastor Ali pernah tidur di rumah kami, waktu saya ke Miri juga saya pernah tidur di rumah Pastor Ali, Saudara ya. Jadi kami sangat punya hubungan yang dekat ya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya kita tetap enjoy dalam hidup kita. Walaupun masa sulit, masa sukar datang dalam hidup kita, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap enjoy dalam pelayanan Saudara, Saudara tetap enjoy dalam rumah tangga Saudara, dalam pekerjaan Saudara. Karena Alkitab sudah nubuatkan, Saudaraku, keadaan manusia akhir zaman akan semakin sukar, Saudara ya. Maaf, jadi ya. Jangan cuma Ada mau share slide? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Okay. Ya, karena pakai handphone nih, Pastor. Oke. Ya, oke. Jadi Alkitab sudah nubuatkan bahwa keadaan manusia akhir zaman akan semakin sukar, Saudara ya. Makanya jangan cuma berdoa supaya keadaan baik, tapi berdoalah Saudara menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Menjadi pribadi-pribadi yang baik atau menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena Alkitab sudah nubuatkan keadaan manusia akhir zaman akan semakin sulit, semakin sukar. Jadi jangan hanya berdoa supaya keadaan baik, tapi berdoalah kau menjadi pribadi-pribadi yang baik. Berdoalah supaya kau menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan. Karena masa sulit, masa sukar itu pasti akan datang dalam hidup kita. Mau kita cinta Tuhan, nggak cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh, Alkitab sudah nubuatkan masa sulit, masa sukar itu akan terjadi dalam hidup kita, Saudaraku ya. Nah, Bapak-Ibu setuju dengan saya, mau kita hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan,
mau kita orang beriman nggak beriman, mau kita orang rajin doa nggak rajin doa, masa sulit, masa sukar pasti sama-sama datang dalam hidup kita. Benar nggak, saudaraku? Ya. Nah, lalu bedanya di mana, saudara? Kalau orang sungguh-sungguh sama nggak sungguh-sungguh, mau orang cinta Tuhan nggak cinta Tuhan, mau orang rajin gereja nggak rajin gereja, mau rajin doa nggak rajin doa, kok sama-sama masa sulit datang, masa sukar datang dalam hidupnya, bedanya di mana? Bedanya adalah di respon kita ketika masa sukar itu datang dalam hidup kita. Bedanya adalah respon kita bagaimana menyingkapinya atau menghadapinya ketika masa sulit, masa sukar itu datang dalam hidup kita. Apakah kita putus asa? Apakah kita kecewa? Apakah kita menyerah? Apakah kita meninggalkan Tuhan atau kita meninggalkan pelayanan? Sebenarnya percayalah, mau orang rajin doa nggak rajin doa, mau sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh, mau orang beriman nggak beriman, mau iman sebesar biji sesawi, mau nggak beriman, mau iman memindahkan gunung, iman mendaki gunung, percayalah masa sulit itu sama-sama datang dalam hidup kita. Bedanya adalah di respon kita ketika masa sulit itu datang dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana responmu ketika masa sukar itu datang dalam hidupmu? Bagaimana responmu ketika masa sulit itu datang dalam hidupmu? Semua kita di tempat ini, bahkan dunia ini, saudaraku, dunia ini, semua bangsa negara sedang mengalami masa sulit, masa sukar dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Semua sedang mengalami masa sukar. Oleh sebab itu, saya berdoa, saudara tetap memiliki respon yang benar dalam hidupmu. Walaupun masa sulit datang dalam hidupmu, masa sukar datang dalam hidupmu, tetaplah miliki respon yang benar dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya udah cinta Tuhan, saya udah sungguh-sungguh, saya rajin gereja, saya rajin berdoa. Kenapa masa sulit itu datang dalam hidupku, Pak? Kenapa masa sukar itu harus datang dalam hidupku? Semua kita pasti akan mengalami masa sulit dalam hidup kita. Dunia sedang mengalami masa sukar. Nah, bedanya adalah respon kita. Nah, saya berharap, saudaraku, respon kita tentunya beda sama orang yang tidak beriman ketika masa sukar datang dalam hidup kita. Saya berharap tentunya respon kita beda dengan orang yang malas berdoa, dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang tidak rajin gereja. Pastinya, tentunya, harusnya respon kita berbeda. Nah, jangan-jangan selama ini respon kita nggak ada bedanya sama orang yang nggak beriman. Jangan-jangan selama ini respon kita nggak ada bedanya sama orang yang nggak rajin ibadah. Selama ini respon kita nggak ada bedanya sama orang yang nggak rajin berdoa ketika masa sulit itu, masa sukar itu datang dalam hidup kita. Nah, saya berdoa respon kita berbeda sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saya berdoa saudara tetap miliki respon benar, saudara tetap enjoy sama hidup saudara tetap enjoy sama pelayanan saudara tetap enjoy sama keluarga saudara. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara pernah naik pesawat ya, Pastor Ali, nanti kalau ada bahasa kira-kira yang kurang dipahami, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, tolong langsung dikasih tahu ya, Pastor Ali ya. Kalau Bapak-Ibu pernah naik pesawat, pasti semua kita pernah naik pesawat ya, kapal terbang, itu biasanya pilotnya atau pramugarinya bilang, enjoy your flight. Nah, saudara, nikmati penerbangan. Nah, saudara, saya tipe orang yang sulit menikmati penerbangan, saudara ya. Saya bukan orang yang takut naik pesawat, ya. Saya nggak takut naik pesawat, tapi saya susah menikmati penerbangan selama dalam pesawat, ya. Penerbangan saya selama naik pesawat yang terjauh, yang pernah terjauh itu 10 sampai 12 jam ke beberapa negara, ya, ke Israel, ke Australia, ke New Zealand, ya. Itu 10 sampai 12 jam. Nah, yang terdekat itu Jakarta Lampung kurang lebih 30 sampai 40 menit, saudaraku ya. Nah, saya bukan orang yang takut naik pesawat, saudaraku ya, tapi saya susah menikmati penerbangan saya waktu saya di dalam pesawat. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa saudara juga mengalami hal yang sama dengan saya ya. Nah, saudara bisa kebayang itu 10 sampai 12 jam saya di dalam pesawat nggak enjoy, itu nggak enak banget. Saya lihat jam terus, kapan sampainya. Nah, mungkin saudara juga pernah ngalami. Nah, itu baru 10 sampai 12 jam. Nah, saudara bisa kebayang engkau menikah dengan suamimu, engkau menikah dengan istrimu seumur hidup, tapi engkau enggak menikmati, tapi engkau enggak enjoy, itu enggak enak banget. Benar enggak, saudara?
Ya. Nah, makanya saya berdoa, saudaraku, pernikahan saudara bukan hanya sekedar bertahan, tapi saya berdoa saudara menikmati pernikahan saudara. Karena banyak saya temukan hari ini rumah tangga, keluarga, mereka sudah tidak bahagia, mereka sudah tidak enjoy, mereka hanya sekedar bertahan, saudara. Ya. Ini ada pendeta di Indonesia, dia konseling, dia telepon saya. Dia bilang gini sama saya, pendeta loh saudara ya. Pak, kalau saya bertahan sama istri saya sampai sekarang, dia bilang, hanya karena Alkitab tidak izinkan perceraian. Kalau seandainya Alkitab izinkan perceraian, Pak, kami sudah lama cerai, kami sudah lama pisah. Nah, jadi dari situ saya ambil kesimpulan, ada begitu banyak rumah tangga, bahkan pendeta sekalipun, pastor sekalipun, sudah tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka hanya sekedar bertahan, saudara. Nah, saya berdoa, saudara bukan hanya sekedar bertahan dalam rumah tangga saudara, tapi saudara bisa menikmatinya. Saudara bisa enjoy. Amin, saudaraku. Walaupun masa sulit datang, masa sukar datang dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, ekonomimu, tapi engkau tetap menikmati. Engkau bukan hanya sekedar bertahan. Nah, saudara bisa kebayang, saudara melayani di gereja saudara, saudara sudah enggak enjoy. Saudara sekedar bertahan, tapi sesungguhnya saudara nggak menikmatinya lagi. Nah, saudara bisa kebayang saudara kerja di tempat kerja saudara sekarang. Kurang lebih 8-9 jam, benar? Kita pergi office hour, 8-9 jam, benar Pastor Ali? Yeah. Benar ya, 8-9 jam. Tapi saudara nggak enjoy, saudara nggak menikmati. Setiap hari saudara baru sampai office 2 jam, 3 jam, udah lihat jam. Kapan jam 5-nya ini, kapan jam 4-nya ini, saudara pengen cepat-cepat pulang, ya kan? Saudara nggak nikmati pekerjaan saudara setiap hari 8-9 jam, office hour. Itu nggak enak banget, saudara. Nah, saudara saya berdoa melalui firman Tuhan yang saya share malam hari ini, saudara bisa enjoy sama pekerjaan saudara, saudara bisa enjoy sama rumah tangga saudara bisa enjoy sama pelayanan saudara. Saudara bukan hanya sekedar bertahan. Ada orang kerja office sekedar bertahan. Sebenarnya dia udah nggak enjoy. Kalau dia resign, dia keluar, dia takut nggak ada gaji. Dia mau nggak mau bertahan. Nah, ada banyak rumah tangga hanya sekedar bertahan. Kalau dia cerai, dia malu sama keluarganya. Dia malu sama orang lain. Tapi sesungguhnya sudah tidak enjoy. Sesungguhnya sudah tidak ada kebahagiaan. Saya berdoa, saudara bukan hanya sekedar bertahan. Tapi saya berdoa, saudara enjoy, saudara menikmati. Amin. Ada suami, saudaraku ya. Saya minta izin dulu, Pastor, ini ikon saya kayaknya bermasalah, saya nyalain, okay. Panas sekali. Bentar, okay. Pastor. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar, Pastor, saya minta tolong istri saya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, sementara kita ngantai ya, kita boleh share live ini kepada teman-teman kita lah dalam YouTube BM Hornbill ya. Ya, minta maaf Bapak Ibu. Oke. Ya, ini saya minta tolong istri saya dibenerin dulu AC-nya karena bermasalah kayak sudah ya. Ya, jadi saya berdoa Bapak Ibu bukan hanya sekedar bertahan tapi saudara menikmatinya. Amin, saudaraku, ya. Amin. Ini prinsip pernikahan ya, ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajar tapi kita belajar sama-sama. Khususnya Bapak Ibu yang keluarga muda, makanya saya sering ngomong sama jemaat ya, khusus yang baru mau nikah, bimbingan pranikah, prinsip pernikahan itu sebenarnya bukan mencari kebahagiaan tapi memberi kebahagiaan. Karena kita nikah enggak nikah kita sudah bahagia. Kenapa? Karena sudah ada Yesus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Jadi kalau saudara prinsipnya mencari kebahagiaan, engkau akan kecewa sama suamimu nanti.
Engkau akan kecewa sama istrimu nanti, saudaraku ya, karena saudara spiritnya mencari. Kalau mencari itu jadinya menuntut. Tapi kalau memberi kebahagiaan, saudara nggak akan menuntut sama pasangan. Karena prinsipnya engkau memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Saudara nggak nikah sama istrimu, nggak nikah sama suamimu, engkau sudah bahagia. Karena sudah ada Yesus, sumber kebahagiaan itu dalam hidup. Bagikanlah kebahagiaan itu dengan pasanganmu. Bagikanlah kebahagiaan itu dengan orang lain. Saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya? Kalau saudara mencari kebahagiaan, kan saya mau cerai. Kenapa? Karena saya udah nggak bahagia loh. Kenapa nggak bahagia lagi? Ya, karena saya udah nggak diperhatiin, saya udah nggak di caring, ya, saya udah nggak apa ya diperhatikan. Suami saya udah nggak sayang sama saya, istri saya udah nggak sayang sama saya. Kamu nikah bukan mencari kasih sayang, kamu menikah untuk memberi kasih sayang. Karena sudah ada kasih sejati itu dalam hidupmu, yaitu Yesus. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana supaya kita bisa enjoy, bahagia dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita? Bagus ya? Oke. Matius 5 ayat 9. Coba Bapak Ibu boleh buka Alkitab saudara, Matius 5 ayat 9. Pastor Ali minta maaf, saya waktunya berapa lama, Pastor Ali? Teruskan saja. Teruskan. Teruskan. Wah, kalau ini bisa sampai pagi ini. Ini jarang-jarang ini. Ya, Pastor. Iya, jarang-jarang. Oke. Kita nikmati ya. Saja. Matius 5 ayat 9. Iya, Matius 5 ayat 9. Bapak Ibu boleh buka Bible saudara, kitab saudara. Matius 5 ayat 9 berkata demikian, saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, saudaraku, kenapa selama ini kita susah bahagia dalam hidup kita? Kita susah enjoy dalam hidup kita, ya, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, karena selama ini konsep kita salah tentang kebahagiaan. Ya. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, gimana saya mau bahagia sampai sekarang saya belum punya rumah? Pak Pendeta, gimana saya mau bahagia sampai sekarang saya belum kawin? Pak Pendeta, gimana saya mau bahagia sampai sekarang gaji saya nggak naik-naik? Ya? Pak Pendeta, gimana saya mau bahagia sampai sekarang saya nggak punya kereta? Ya? Selama ini konsep kita salah tentang kebahagiaan. Makanya kita nggak bahagia, nggak enjoy dalam hidup. Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Alkitab nggak bilang gini, berbahagialah orang yang punya mobil 5, rumah 6. Alkitab nggak bilang gitu. Alkitab nggak bilang gini, berbahagialah orang yang punya suami ganteng, kaya lagi. Enggak, saudara. Alkitab nggak bilang gitu. Alkitab nggak bilang berbahagialah orang yang punya istri cantik. Enggak, saudara. Tahukah saudara bahwa suami handsome, suami kaya enggak jamin kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tahu bukinya amin. Banyak selebriti, sekarang suaminya handsome, ganteng, istrinya cantik, kaya, tapi enggak bahagia. Cerai. Nikah, kawin 2 bulan, 3 bulan, cerai. Ya, padahal suaminya ganteng, istrinya cantik, kaya, enggak bahagia. Mari ubah konsepmu selama ini tentang kebahagiaan. Ada orang berpikir demikian, Pastor, Pak Pendeta, pasti itu orang bahagia sekali. Kenapa? Rumahnya besar, ya, gajinya besar, punya company sendiri, punya usaha sendiri. Oh, belum tentu, saudara, belum tentu. Kekayaan kita nggak jamin kebahagiaan. Saya pernah ketemu, saudara, ya, satu pengusaha, ya, pengusaha, dia owner dari company, saudara, ya, dia ownernya bos besar, ya. Bos besar ini ganteng, handsome, saudara, ya, handsome-nya, ya, beda sedikit lah sama saya, oh, enggak, saudara, ya. Wah, ini Pak George kayaknya ketawanya kayak enggak terima, Pak George, saya bilang handsome-nya beda sedikit sama saya, karena ini bercanda, saudara, ya. Nah, istrinya cantik, saudaraku. Istrinya cantik. Suaminya handsome, kaya, bos besar. Tapi saya kaget, saudara. Istrinya selingkuh sama driver pribadinya dia.
sama driver pribadinya, maaf ya, driver pribadinya kulitnya hitam ya, ya jauhlah handsome-nya sama suami, tapi terjadi perselingkuhan, tidak ada kebahagiaan sebenarnya. Nah, ubah selama ini konsepmu tentang kebahagiaan. Kita bahagia bukan karena kita punya kereta 5 rumah 6. Kita bahagia bukan karena gaji kita besar. Kita bahagia karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, bagikanlah kebahagiaan itu. Alkitab bilang berbahagialah orang bawa damai. Bawa damai dalam hidupmu, maka hidupmu akan bahagia. Dan ketika kita bawa damai, Alkitab bilang apa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita ini disebut anak Allah bukan dari kalung salib kita. Kita disebut anak Allah bukan dari apa jabatan kita di gereja. Kita disebut anak Allah bukan seminggu 7 kali kita pergi ke gereja. Kita disebut anak Allah ketika kita membawa damai. Amen. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap enjoy, bahagia dalam kita, walaupun masa sulit, masa sukar itu datang dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, saudara harus jaga hati, ya. Jaga hati. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa artinya kewaspadaan, saudara? Kewaspadaan itu seperti ini. Ya, di sini pasti ada ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu di sini. Ini saya mau tanya ya, Bu ya. Ibu, ibu udah capek masak, capek jaga anak, capek bersih-bersih rumah, ya. Nah, terus suami ibu pulang kerja. Suami ibu pulang kerja, terus suami ibu marah-marah. Padahal ibu bicaranya baik-baik. Ibu bilang, "Pak, capek ya, Pak. Ya. Makan dulu, Pak." Terus suami ibu bilang, "Diam kamu. Cerewet banget sih jadi istri. Tak tahu apa suami lagi capek." Wah, suami ibu marah-marah, ibu dibentak-bentak. Ya, padahal ibu bicara baik-baik loh tadi. Dan ibu juga sebenarnya capek. Saya mau tanya, Bu. Kalau ini terjadi sama ibu, kira-kira ibu marah nggak, Bu? Hah? Ibu mungkin bilang, "Enggak, Pastor, saya enggak marah. Paling saya suruh tidur di luar rumah, Pastor." Ya kan? Atau saya suruh tidur di ruang tamu, Pastor. Enggak marah. Paling saya suruh tidur di ruang tamu, ya. Mungkin ibu marah, kesel. Tapi ingat, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin, saudaraku. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, kita udah tulus melayani Tuhan. Kita udah all out totalitas beri yang terbaik. Tapi ada aja jemaat selalu kita dibicarakan kelemahan kita, kekurangan kita. Wah, selalu yang dilihat kelemahan. Selalu yang dilihat kekurangan kita. Padahal kita udah totalitas, kita udah beri yang terbaik. Kita udah korbankan semuanya untuk Tuhan. Tapi ada aja orang yang selalu lihat kelemahan kita, selalu lihat kekurangan kita. Kira-kira kesel gak, Pastor? Kesel gak, Bapak Ibu Pendeta? Kesel ya? Tapi ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin, saudaraku. Jangan izinkan orang yang benci, saudara. Jangan izinkan orang yang gak suka, saudara. Jangan izinkan orang yang mau menjatuhkan, saudara, membuat hidupmu tidak bahagia. Amin, saudaraku. Itu semua sampah. Sampah itu tempatnya di tempat sampah, bukan di hati kita. Jangan izinkan sampah itu masuk dalam hati. Banyak kita nggak pandai jaga hati. Kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa, kita mudah marah, saudaraku ya. Padahal itu semua sampah. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Saudara udah setia sama suamimu, tapi suamimu nggak setia. Jaga hatimu. Jaga hati, jangan pahit, jangan benci. Amin, saudaraku. Saudara udah beri yang terbaik di tempat kerja, tapi temanmu selalu bicara hal negatif tentang kau. Jaga hati, itu semua tampak, saudara. Jangan izinkan sampai itu masuk dalam hidup. Amin, saudaraku. Ya, makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya Amsal 17 ayat 22 bilang gini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ternyata obat yang manjur itu bukan dari Singapura.
obat yang manjur itu bukan dari Malaysia. Banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia, banyak orang Indonesia berobat ke Singapura. Obat yang manjur itu dari hati yang gembira. Amin. Saudara mau hidup sehat, miliklah hati gembira. Tapi dengar baik, percayalah sama saya. Saudara sulit untuk gembira kalau hatimu nggak benar. Saudara sulit enjoy dengan hidupmu. Saudara sulit menikmati rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu kalau hatimu penuh dengan pahit, benci, iri, dendam, kecewa. Makanya Alkitab bilang kita harus jaga hati kita. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, saudara ya. Untuk kita sedih sama orang sedih, gampang atau susah, saudara? Gampang itu apa ya? Mudah, mudah. Untuk kita sedih sama orang sedih, mudah atau susah, saudara? Mudah. Untuk kita sedih sama orang sedih, mudah. Untuk kita senang sama orang senang, ya, senang itu apa ya? Happy, ya, bahagia. Untuk kita bahagia sama orang bahagia, mudah atau susah, saudara? Tergantung hati kita benar atau enggak, ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan ada orang kena langgar kalau kena langgar kereta. Jadi dia kena langgar kereta, terus anaknya mati persis di depan saudara. Mamanya sedih, nangis. Wah, dia sedih, nangis persis depan Bapak Ibu saudara. Saya mau tanya, Bapak Ibu ikut sedihnya mudah atau susah? Mudah ya? Mudah. Even saudara nggak kenal sama orang itu. Benar, saudaraku? Bahkan saudara anggap, even saudara anggap orang itu musuh, saudara nggak suka sama dia, anaknya mati persis dilanggar kereta, persis depan saudara, pasti saudara mudah ikut sedihnya. Benar? Untuk kita sedih sama orang sedih, mudah. Tapi untuk kita senang sama orang senang, happy sama orang happy, itu belum tentu. Terpulang, tergantung itu terpulang. Terpulang hati kita benar atau enggak. Saya kasih contoh ya. Misalkan teman kita, ya, jemaat kita, cousin kita atau jiran kita punya kereta baru. Jiran kita punya kereta baru. Dia senang dong punya kereta baru. Saya mau tanya, saudara ikut senang enggak? Hah? Atau jangan-jangan saudara bilang, kereta kredit aja sombong, ya kan? Kereta cicil aja belagu, kereta cicil aja sombong, kereta baru, kereta saga aja udah belagu, ya. Saya kereta apa ninja, saya tidak sombong, ya kan, saudara? Kita ini apa ya? Kita nggak seneng lihat orang seneng gitu, karena hati kita ini nggak bener, saudara, ya. Senang sebab boleh tumpang, wah, senang sebab boleh tumpang, ya. Atau saudara, jiran kita atau cousin kita punya rumah baru, dia happy, dia senang, tapi kita nggak senang, kita iri, saudara. Kita iri. Nah, ini hati nggak benar tuh kayak begini. Kalau di Indonesia itu ada istilah SOS. Apa itu SOS? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, ini. Ya, saya ulangi ya. SOS itu gini, SOS. Senang lihat orang susah ya. Jadi ada orang susah dia senang, wah syukurin lu, kualat lu. Wah dia senang kalau ada orang susah. Tapi dia susah lihat orang senang. Ada orang senang, ada orang diberkati Tuhan, dia enggak suka, dia enggak senang, dia iri hati. Nah, itu dia. Ini artinya hatinya enggak benar. Nah, kalau hati benar itu seharusnya ada orang senang, kita ikut senang. Ada orang susah, kita ikut susah. Ada orang sukses, ada orang diberkati. Kalau hatimu benar, pasti engkau senang lihat orang diberkati. Tapi kalau hatimu nggak benar, ada orang diberkati, engkau iri. Nah, ini orang hati nggak benar. Makanya kita susah enjoy sama hidup kita. Kita susah bahagia sama hidup kita. Karena kita dikuasai iri hati, kecewa, benci, saudaraku. Seharusnya kalau ada orang diberkati, kita senang. Amin, saudaraku. Ya, itu hatimu benar. Makanya, Bapak Ibu, kita harus jaga hati. Hati kita ini harus seperti lebah. Tahu lebah, saudara? Sama ya, Pastor Ali, lebah ya. Lebah itu tertarik sama hal-hal yang manis, saudara. Bunga yang manis.
hati kita jalan seperti lalat. Tahu lalat? Sama, Pak Tali namanya? Sama, hah? Sama. Sama, lalat. Lalat itu tertarik sama kotoran-kotoran. Itu lalat, sudah. Tertarik sama hal-hal yang kotor. Itu lalat. Nah, hati kita jalan seperti lalat. Hati kita harus seperti lebah. Tertarik sama hal-hal yang manis. Tapi banyak orang hatinya seperti lalat. Suka sama hal-hal kejatuhan orang lain, kebangkrutan orang lain, kesusahan orang lain. Kalau dengar pastor jatuh dalam dosa, wah dia senang. Wah, pastor jatuh dalam dosa, dia gosipin langsung. Ya kan? Ada jemaat pelayan ada masalah, wah dia langsung omongin. Nah, itu hatinya seperti lalat. Nah, hati kita harus seperti lebah. Makanya Bapak Ibu, kita harus jaga hati. Amin. Amin. Ya. Amin. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita enjoy sama hidup kita dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Yang pertama tadi, jaga hati. Jangan izinkan iri hati, pahit, benci, kecewa masuk dalam hidup. Yang kedua, hiduplah bijaksana. Be wise. Ya, kalau pertama, keep your heart. Ya. Yang kedua, be wise. Jadilah bijaksana. Bapak Ibu, seberapa banyak kita mau jujur di tempat ini ya, seringkali masalah itu datang dalam hidup kita, ya, bukan karena orang nggak suka sama kita. Seberapa sering kita di tempat ini mau jujur, masalah, problem itu datang dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, karena seringkali kita nggak wise dalam mengambil keputusan. Benar nggak, saudara? Kita nggak wise dalam bersikap, kita nggak wise dalam berkata-kata. Percayalah. Konflik itu dalam rumah tangga pasti ada. Mau pendeta sekalipun, masalah dalam rumah tangga pasti ada. Tapi seringkali kita nggak wise, nggak bijak dalam mengambil keputusan atau berkata-kata. Jangan saudara ada masalah sedikit, ngomong, kita cerai. Nah, itu nggak wise, nggak bijak. Saya percaya dalam pelayanan, dalam gereja, konflik masalah itu pasti ada. Benar nggak, saudara? Nah, jangan saudara mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa melukai orang lain. Ketika konflik datang, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Kita nggak wise dalam berkata-kata, kita nggak wise dalam bersikap, bertindak. Kita mau jujur ya, suami-suami. Seberapa banyak kok di tempat ini perkataanmu nggak bijak. Seringkali sikap perkataanmu melukai istrimu. Perkataanmu melukai anakmu, saudara. Ataupun istri-istri. Ya. Sikap perkataanmu melukai suamimu. Saya bingung, saudara, ya. Ada ini orang Kristen, kalau udah konflik, udah berantem, ya. Itu ngomongnya, mulutnya ngeri, saudara. Ya. Suaminya bilang, maaf ya, suaminya bilang, istri anjing. Wah. Istrinya nggak mau kalah. Suami, babi. Waduh. Anjing sama babi kawin. Anaknya gorila, saudara, ya. Waduh, kalau udah marah. Itu kebun binatang semua keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah bisa diomongin. Ya. Saya bingung ya, Bapak Ibu, mulut kita begitu kecil, tapi entah kenapa kalau udah marah, seluruh isi kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah bisa diomongin. Nah, kita nggak wise dalam bersikap, dalam berkata, banyak melukai orang lain, sehingga kita kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Ada suami istri ya, kalau konflik, kalau ribut, saudara, wah itu setiap hari piring terbang, TV terbang, anak terbang, saudara. Waduh, ngeri, saudara. Sampai anaknya terbang, saudara. Makanya saya berdoa, jadilah bijaksana. Konflik dalam rumah tangga pasti ada. Be wise, jangan emosional. 2 Timotius 3 ayat 4 bilang gini, 2 Timotius 3 ayat 4. Ini keadaan manusia akhir zaman, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Jadi Alkitab sudah nubuatkan keadaan manusia akhir zaman, orang tidak berpikir panjang. Apa artinya tidak berpikir panjang? Enggak wise. Sebelum bersikap, sebelum berkata-kata, enggak berpikir panjang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, saya berdoa, saudara, jadilah orang-orang yang bijaksana dalam hidup saudara. Masa sulit, masa sukar pasti datang dalam hidup kita. Tapi pastikan ketika engkau menghadapi masa sulit, masa sukar, konflik atau apapun dalam hidupmu, dalam pekerjaan, pelayananmu, sebelum kau bersikap, sebelum kau berkata-kata, sebelum kau bertindak, pastikan itu datangnya dari Tuhan.
Amin, saudaraku. Ya. Saya kasih beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang tidak bijaksana, saudara. Bapak Ibu setuju dengan saya dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kapan kita harus berkata ya, kapan kita harus berkata tidak. Benar, saudara? Nah, seberapa sering kita di tempat ini kita gagal berkata ya, seharusnya kita berkata ya. Atau kita gagal berkata tidak, seharusnya kita berkata tidak. Sehingga merugikan diri sendiri, bahkan merugikan banyak orang lain. Dan kita mulai menyalahkan orang lain. Saya kasih contoh. Allah berfirman kepada Adam. Adam, semua buah di Taman Eden ini kamu boleh makan, kecuali buah pengetahuan. Kan? Nah, singkat cerita, Adam ingatkan Hawa, saudara. Ya. Lalu singkat cerita, datanglah ular menggoda Hawa. Ular bilang sama Hawa, "Wah, kamu lihat buah ini, bukankah buah ini menarik? Ya, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah." Ya kan? Hawa, saya mau tanya, saudara. Waktu Hawa digoda sama ular, Hawa makan buah tersebut enggak? Makan. Berarti Hawa gagal berkata tidak. Seharusnya Hawa berkata tidak. Kan? Hawa tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia tergoda sama ular. Waktu Hawa makan, apakah Adam ikut makan buah tersebut? Makan. Adam juga gagal berkata tidak. Tidak. Adam salah mengambil keputusan, tidak bijaksana. Dia ikut makan buah tersebut. Nah, saya mau tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu Saudara, waktu Hawa digoda sama ular untuk makan buah tersebut, Adam ada bersama-sama dengan Hawa enggak waktu itu? Ada. Adam ada bersama-sama dengan Hawa, ya. Kalau yang jawab tidak ada, berarti Sunday School-nya tidak lulus ini, ya. Ulang lagi Sunday School. Ada, Adam ada bersama-sama dengan Hawa, ya. Kalau ada yang jawab tidak, berarti nggak lulus Sunday School-nya, ya. Nah, saudara, kalau bahasa aslinya bukan cuma ada, Adam itu face to face sama Hawa, berhadapan. Jadi waktu Hawa digoda sama ular, Adam ada bersama dengan Hawa. Nanti sebenarnya baca di Alkitab sudah di Kejadian. Kalau bahasa aslinya face to face, berhadapan, dekat sekali. Makanya dengar Bapak Ibu, dengar, ini penting. Sebenarnya kesalahan terbesar Adam adalah bukan ketika dia makan buah tersebut. Kesalahan terbesar Adam, Adam berdiam diri waktu Hawa digoda sama ular. Itulah kesalahan terbesar Adam. Seharusnya Adam sebagai lelaki, sebagai pria, sebagai orang yang pertama kali dikasih mandat sama Allah untuk tidak memakan buah itu. Seharusnya Adam bertindak dengan bijaksana. Dia ingatkan Hawa istrinya. Wah, ingat Allah berpesan jangan makan buah tersebut. Atau minimal dia usir itu ular. Benar, saudaraku? Tapi Adam berdiam diri. Adam gak wise, gak bijaksana sebagai pria, sebagai kepala. Makanya dengar baik bapak-bapak, ini penting bapak-bapak. Kesalahan banyak bapak-bapak, kesalahan banyak lelaki, dosa banyak lelaki adalah bukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Wah, ini keren ini. Saya ulangi ya, dengar ya bapak-bapak, dengar bapak-bapak. Banyak kesalahan bapak-bapak, banyak dosa bapak-bapak, bukan apa yang dia lakukan. Tapi banyak kesalahan dosa bapak-bapak laki-laki adalah dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa kesalahan terbesar Adam? Kesalahan terbesar Adam bukan apa yang dia lakukan, yaitu makan buah tersebut. Bukan itu kesalahan terbesar Adam. Kesalahan terbesar Adam, dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Dia ingatkan Hawa untuk tidak makan buah tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Dia usir ular agar tidak menggoda atau mengganggu istrinya. Seberapa banyak bapak-bapak engkau di tempat ini, saudara? Saya tahu bapak-bapak di tempat ini dosamu bukan karena apa yang kau lakukan. Engkau tidak merokok lagi. Engkau tidak minum lagi, engkau tidak judi lagi. Saya tahu itu. Bukan itu dosamu. Tapi dosamu adalah
engkau tidak melakukan apa yang harus engkau lakukan. Apa yang harus engkau lakukan? Mendidik istrimu, mendidik anakmu, menegur istrimu, menegur anak-anakmu, mengajar anak-anakmu. Itu engkau enggak lakukan. Mendidik anak, ngajar anak, bapak-bapak bilang apa? Itu tugas istri. Itu tugas mamah. Itu salah besar. Mendidik anak, mengajar anak, itu tugas bapak. Itu tugas laki. Saya boleh dapat amin, bapak-bapak? Amin. 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 Kesalahan bapak bukan bapak apa yang bapak lakukan, Pak. Karena saya tahu bapak udah nggak merokok lagi, bapak udah nggak minum lagi, bapak udah nggak judi lagi, bapak udah nggak main perempuan lagi. Bukan itu dosa kesalahan bapak. Dosa kesalahan bapak, bapak tidak melakukan apa yang bapak harus lakukan. Ini kesalahan terbesar Adam. Dia tidak melakukan apa yang dia selalu lakukan. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Ya, karena Pastor Ali nggak kasih saya waktu ya, jadi kita ngalir aja ya. Nah, kita kembali lagi ke cerita Adam dan Hawa. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa makan buah tersebut, datanglah Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Kan? Kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau takut? Allah tanya, Adam, apakah engkau makan buah itu, Adam? Adam bilang apa? Perempuan itu Allah. Adam gagal berkata, iya. Seharusnya Adam berkata, iya. Kan Allah tanya Adam, apakah kau makan buah itu? Adam bilang, perempuan itu. Adam gagal berkata, iya. Waktu ular menggoda Hawa dan Adam, Adam gagal berkata, tidak. Nah, waktu Allah tanya, apakah kau makan buah tersebut? Adam gagal berkata, iya. Dia bilang apa? Perempuan itu. Allah tanya, Hawa, apakah kau makan buah itu? Hawa bilang apa? Ular itu Allah yang menyuruh aku. Hawa juga gagal berkata, iya. Akibat Adam dan Hawa gagal berkata tidak waktu digoda sama ular. Akibat Adam dan Hawa gagal berkata iya waktu Allah tanya apakah mereka makan buah tersebut. Mereka jatuh dalam dosa, melanggar hukum Allah. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan bukan hanya merugikan diri sendiri, termasuk merugikan saya dan saudara. Semua kita akibatnya jatuh dalam dosa. Benar, saudaraku? Seberapa banyak kita di tempat ini, kita nggak wise, kita nggak bijaksana. Seharusnya kita berkata iya. Seharusnya kita berkata tidak, tapi kita gagal berkata tidak, kita gagal berkata ya, sehingga merugikan diri kita sendiri, merugikan banyak orang lain. Dan kita mulai menyalahkan orang lain. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Mari bapak-bapak, dengar baik. Maukah hari ini kau berkata tidak terhadap dosa? Dan kau berkata ya terhadap kebenaran. Amin bapak-bapak. Ya, saya berdoa bapak-bapak di tempat ini jadi bapak-bapak yang bijaksana takut akan Tuhan. Pak, kalau zaman sekarang Pak, kita nggak takut Tuhan, waduh ngeri Pak. Kita nggak bijaksana ngeri. Kalau diskon, bahasa diskon sama ya Pastor Ali? Iya. Ya sama ya. Iya. Diskon. Nah saya ingat saudara ada teman pendeta di Surabaya pelayanan saudara, pelayanan di Surabaya. Lalu habis pelayanan di tengah jalan di Surabaya, digoda sama wanita malam. Sama di sini wanita malam? Di Malaysia sama ya wanita malam ya? Boleh juga. Kayak macam sundal kan? Tidak? Iya, sundal. Kayak pelacur ya, wanita. Pelacur, ya. Ayam, ya, pelacur. Kalau dulu kami pakai bahasa ayam. Ayam. Ya. Sebab itu, ayam, ya, binatang, sebab itu ya, kami digelar Bapak Ayam. Oke, ayam. Nah, jadi pendeta ini, saudara, di tengah jalan digoda sama ayam. Ayam. Sama pelacur, ya. Dibilang, om, mampir om. Ya, om itu angkel. Ya. Om, mampir om. Terus mampir temen itu saya, mendekat. Bilang, Dekat kan, mendekat. Datang nggak, datang. Oh iya, datang, ya. Mampir itu datang, mendekat, mampir. Om, datang om, sini om, gitu ya, digoda. Terus pendeta ini bilang, hati-hati ya, jangan sembarang, kami ini pendeta.
Terus wanita malam ini, yang pelacur ini, ayam ini bilang, kebetulan om pendeta diskon om. Discount. Jadi katanya pendeta di harga, dikasih harga diskon, saudara ya. Waduh, ini bahaya ini, saudara ya. Nah, kalau kita nggak takut Tuhan, bahaya, saudara ya. Pendeta dikasih harga khusus diskon sama ayam. Nah, kalau kita nggak bijaksana, kalau kita nggak takut Tuhan, bahaya. Makanya bapak-bapak, saya berdoa, bapak-bapak takut akan Tuhan, bijaksana. Amen. Kapan kesetiaan istri teruji kepada suami? Kesetiaan istri teruji kepada suami ketika suami nggak punya apa-apa. Ya, istri itu teruji kesetiaannya sama suami ketika suami nggak punya apa-apa. Nah, kapan kesetiaan suami teruji sama istri? Ketika suami punya apa-apa. Boleh paham kah maksudnya nih, Pastor Ali? Boleh paham? Kalau di Malaysia apa itu? Paham, Pastor. Paham ya? Paham ya? Jadi, kesetiaan istri itu teruji sama suaminya kapan? Ketika suami nggak punya apa-apa. Dia tetap setia mendampingi suaminya. Ya. Nah, kapan kesetiaan suami teruji sama istri? Ketika suami punya apa-apa. Karena suami itu ya, bapak-bapak kalau nggak takut Tuhan, kalau nggak takut Tuhan ya, waktu nggak punya apa-apa, pegangannya cuma Tuhan. Tapi udah punya apa-apa, semua mau dipegang. Wah, itu bahaya sebenarnya. Makanya bapak-bapak harus takut Tuhan. Hidup bijaksana. Amin, saudaraku. Ya. Terus, siapa lagi contoh di Alkitab yang nggak bijaksana? Abraham dan Sarah memilih jalan pintas untuk mendapat keturunan akibatnya menghasilkan Ismail. Siapa lagi di Alkitab? Contohnya, Simpson memilih Delilah akibat akhir hidupnya tidak bahagia, hancur. Saya review beberapa kehebatan Simpson, saudara ya. Simpson mengalahkan seekor singa sama seperti mengalahkan anak kambing. Wah, keren nggak nih Simpson? Keren, saudara. Hebat. Mengalahkan seekor singa sama seperti mengalahkan anak kambing. Apalagi kehebatan Simpson. Menangkap 300 anjing hutan. Anjing hutan, 300 ekor. Kan? Mengalahkan 1.000 orang Filistin. Simpson berapa orang? Sendiri, saudara. Sendiri, tapi Simpson bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin. Hebat, Simpson? Hebat. Hebat. Tapi akhir hidup Simpson tragis. Simpson yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dia nggak bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Dia nggak bijaksana dalam memilih wanita. Simpson takluk dengan seorang wanita bernama siapa? Delilah. Lihat bapak-bapak ya. Hati-hati bapak-bapak. Laki-laki, pria-pria. Saudara boleh hebat dalam pelayanan. Saudara boleh hebat dalam bisnis. Saudara boleh hebat dalam pekerjaan. Tapi kalau engkau nggak bijaksana, engkau nggak takut Tuhan dalam hal wanita, hidupmu bisa tragis seperti Simpson. Sebelum Simpson mati, matanya dicungkil, saudara. Simpson buta dan harus dipimpin sama anak kecil. Waktu orang Filistin buat pesta, ribuan orang Filistin hadir buat pesta. Simpson diundang untuk melawak. Padahal Simpson nggak bisa melawak. Kenapa Simpson diundang? Simpson dipermalukan. Sebelum akhir hidup Simpson dipermalukan. Harus dipimpin sama seorang anak kecil. Simpson yang begitu hebat mengalahkan 1.000 orang Filistin, Simpson sendiri. Simpson yang begitu hebat mengalahkan seekor singa sama seperti mengalahkan anak kambing. Tapi akhir hidup Simpson tragis. Matanya dicungkil, dipermalukan. Kenapa? Karena seorang wanita yang bernama siapa? Delilah. Banyak saya temukan orang hebat khotbah. Banyak saya temukan orang hebat pelayanan. Hebat dalam bisnis. Hebat dalam pekerjaan. Tapi hidupnya hancur karena seorang wanita. Bapak-bapak, be wise. Jadilah bijaksana. Amen. Dan yang terakhir, saudaraku, yang terakhir. Bagaimana supaya kita enjoy sama hidup kita. Tadi yang pertama apa? Jaga hati. Yang kedua, hidup bijaksana. Yang terakhir, belajar bersyukur. Walaupun masa sulit datang, masa sukar datang dalam hidup kita,
belajarlah untuk tetap bersyukur. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa artinya apapun juga? Dalam segala hal, Alkitab bilang jangan khawatir. Kesehatan, keuangan, pelayanan, pekerjaan, Alkitab bilang jangan khawatir, kata Alkitab, tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan saya bahwa khawatir itu bukan solusi? Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan saya bahwa khawatir tidak membuat keadaan jauh lebih baik? Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan saya bahwa khawatir bukan jalan keluar? Amin, Saudaraku. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan saya bahwa khawatir bukan solusi? Khawatir tidak membuat keadaan lebih baik? Khawatir bukan jalan keluar, pertanyaannya, kenapa kita masih khawatir? Padahal kita sama-sama tahu bahwa khawatir bukan solusi. Kita sama-sama tahu bahwa khawatir tidak membuat keadaan jauh lebih baik. Pertanyaannya, kenapa kita masih khawatir? Nah, Alkitab ajarkan kita, daripada kita khawatir, lebih baik berdoa. Nah, kalau kita mau jujur, kita lebih banyak khawatirnya atau doanya? Nah, kalau kita mau jujur, kita lebih banyak khawatirnya atau doanya? Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya kelihatan ini, banyak khawatirnya kayaknya daripada doanya. Ya. Padahal kita tahu khawatir itu tidak membuat keadaan lebih baik. Alkitab ajarin kita, daripada kita khawatir, lebih baik berdoa. Bapak-Ibu, seberapa banyak kita mau jujur ya, seringkali doa itu kita jadikan alternatif terakhir dalam hidup kita. Benar nggak? Alternatif sama pastor. Pilihan terakhir. Seringkali kita jadikan doa pilihan terakhir dalam hidup kita. Kita udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Kita udah nggak tahu mau pinjam uang sama siapa lagi. Udah nggak ada orang yang tolong kita. Udah nggak ada orang yang bantu kita. Baru kita doa. Baru kita nangis sama Tuhan. Baru kita cari Tuhan. Benar nggak, Saudara? Seringkali kita jadikan doa alternatif terakhir. Seharusnya doa bukan hanya alternatif utama dalam hidup kita. Seharusnya no choice, tidak ada pilihan selain kita datang sama Tuhan. Amin, Saudaraku. Tapi seringkali kita banyak khawatir dalam hidup kita. Alkitab bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5:18 bilang gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa artinya segala hal? Semua hal. Bapak, Ibu, jawab dengan jujur ya, kalau berkat melimpah, kesehatan baik, materi baik, rumah tangga baik, untuk bersyukurnya gampang atau susah? Gampang, ya kan? Nah, ketika di rumahmu udah nggak ada makanan lagi, di rumahmu udah nggak ada beras lagi, besok bingung mau makan apa, saya mau tanya, masih bisa bersyukur? Susah. Masih bisa bilang Tuhan baik? Halo, waktu kondisi semua baik, rumah tangga baik, kesehatan baik, bilang Yesus baik, gampang, Saudara, ya. Yeah. Ketika engkau di rumah sakit, ketika engkau di hospital, dokter bilang, maaf ya Pak, sakit Bapak nggak mungkin sembuh. Maaf ya Pak, mungkin nyawa Bapak 2 minggu lagi. Saya mau tanya, masih bisa bilang Tuhan baik? Susah. Masih bisa bersyukur? Hah? Susah. Susah. Alkitab bilang bersyukurlah dalam segala hal. Amin, Saudaraku. Amin. Jangan cuma bersyukur ketika semua keadaan baik. Bersyukurlah dalam segala hal. Segala hal. Saya mau tanya, bersyukur lawannya apa? Bersungut-sungut. Benar? Kita mau jujur dalam hidup ini, kita lebih banyak bersyukurnya atau bersungut-sungutnya? Bersungut-sungutnya. Bangun pagi, kita udah bersungut-sungut. Bangun pagi, aduh kepalaku sakit, kepalaku sakit. Bangun pagi, aduh pinggangku sakit, pinggangku sakit. Bangun pagi, aduh kakiku sakit, kakiku sakit. Ya kan? Bangun pagi bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Amin. Amin. Setiap malam ibu-ibu dengar suaminya berdengkur. Bersyukur.
Amin, ibu-ibu. Masih saat suami bisa berdengkur, masih bisa tidur di sebelah suami. Banyak suami-suami tidurnya di hospital. Banyak suami-suami udah nggak bisa berdengkur karena sakit, karena dipanggil Tuhan. Bersyukur, Bu. Amin. Bapak-bapak bersyukur dalam segala. Ada bapak-bapak setiap hari berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan. Waduh, ngeri, saudara. Mengangkapan pagi supaya dia bisa kawin lagi, saudara. Waduh, ngeri, saudara. Saya berharap bapak-bapak di sini nggak ada ya. Berobat, bapak-bapak. Kalau berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan supaya bisa kawin lagi, bertobat. Belajar bersyukur. Amin. Amin. Ya? Amin. Ayat terakhir, saudara, ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Ayat terakhir. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Alkitab bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Apa yang kau khawatirkan dalam hidup? Apa yang kau takutkan dalam hidup? Alkitab bilang datang dia nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Datang telanjang pulang? Telanjang. Jangan telanjang, pasti bahaya nanti ya. Nanti kalau telanjang pas pada penghiburan jemaat nggak ada yang mau datang waktu telanjang, bahaya ini. Ya. Pastinya kotbah nggak konsentrasi kalau telanjang. Yang pria pakai jas, yang wanita pakai gaun ya. Jangan telanjang, bahaya kalau telanjang. Kagak, ini jas kidding saudara. Ya. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, asal ada makanan pakaian cukup. Kan saudara datang ke dunia, oe oe, pernah lihat nggak orang dunia waktu bayi baby, oe oe, udah pakai anting kalung. Terus saudara bilang, wih, hebat banget udah pakai anting kalung. Iya pak, anak orang kaya pak. Bukan. Anak orang kaya mau anak orang miskin, datang telanjang, pulang. Telanjang. Pakai baju pak, pakai baju. Bahaya. Saya mau tanya, saudara punya kereta Alphard. Apakah saudara mati bawa kereta Alphard saudara? Tidak. Enggak, pakai ambulan pak, pakai ambulan. Apa di sini di Malaysia sama namanya ambulan? Apa? Sama. Tapi di sini saudara, dia pakai khas untuk antar mayat. Kereta mayat. Pakai kereta antar mayat. Ya. Alphard saudara nggak kepake. Benar nggak? Benar. Saudara punya kereta Hummer, punya kereta Jaguar. Apakah saudara bawa mati kereta Hummer saudara, kereta Jaguar saudara? Enggak, pakai kereta antar mayat saudara. Saudara punya rumah mewah, rumah besar. Saudara bawa mati rumah saudara? Enggak. Saudara masuk dalam tanah 2x3. Datang nggak bawa apa, pulang nggak bawa apa. Asal ada makanan, pakaian, cukup, kata firman Tuhan. Belajar bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Apa yang kau khawatirkan dalam hidupmu? Apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Sehingga kehilangan kebahagiaan dalam hidupmu. Kau kehilangan sukacita dalam hidupmu. Kau enggak menikmati rumah tanggamu. Kau enggak nikmati pelayananmu dengan Tuhan. Kau enggak syukuri hidupmu. Padahal kita bilang asal ada makanan pakaian cukup. Datang telanjang, pulang pakai baju pakaian. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Amin. Amin. Asal berdoa firman Tuhan bisa menguatkan kita malam hari ini. Walaupun masa sulit, masa sukar datang dalam hidup kita, kita tetap enjoy sama hidup kita. Jaga hati, bijaksana, bersyukur dalam segala. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pastor Ali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, kita tepuk tangan. Oke, untuk penacara ya. Ya, kami sangat diberkati, Pastor Raya. Amin. Ya, sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dikongsikan supaya kita terus enjoy dalam hidup kita, apapun keadaan kita ya, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya, jangan kita bersungut-sungut. Oke, tetapi kita tetap setia melayani Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdoa. Oke, okay? Setiap waktu, setiap pagi kita berdoa, bukan bersungut-sungut dan sebagainya. Okay, terima kasih Pendeta Raya karena
sudah berkongsi dengan kami dan kami sungguh-sungguh diberkati. Ya, dan kita akan berdoa. Saya tidak akan tanya kita satu per satu. Hanya saya kongsikan doa ini sebab kita sudah diberkati dengan firman Tuhan kan? Kita doakan perkara doa ini. Yang pertama doa kita adalah untuk negara kita Malaysia dan begitu juga untuk Indonesia lah ya, para ya. Kita doakan Malaysia dan juga Indonesia supaya diberkati Tuhan. Kedua kita doakan para pemerintah yang memerintah. Prime Minister kita, Agong kita, dan juga jemaah-jemaah menteri-menteri, dan juga jabatan-jabatan yang terpenting seperti penghakiman, menteri pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita doakan ekonomi negara kita supaya terus baik walaupun dalam pandemik ini. Dan juga keempat, kita doakan COVID-19, terutamanya semua barisan hadapan. Yang berhadapan dengan pandemik ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan kepada mereka untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan yang kelima, kita doakan gereja-gereja Tuhan di seluruh negara kita dan juga negeri kita supaya tetap kuat dan terus menjadi berkat dan juga menjadi saksi kepada Kristus. Dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta saudara kita Pastor Ampawi untuk berdoa mengaminkan doa kita ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita boleh buka mic kita, tidak apa. Kita boleh buka mic kita berdoa bersama-sama. Nanti saya minta Pastor Ampawi mengaminkan doa kita ya. Mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin saya dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk namamu, dalam namamu Tuhan. Karena firman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, Bapa, melalui hambaMu Israel, supaya Tuhan dalam kehidupan kami, kami hidup dengan bijaksana, kami hidup dengan kehidupan yang mencapai syukur. Kami doakan Tuhan Tuhan,
di dalam menghadapi pandemi ini, supaya kita tetap menjaga hati kita, kita tetap hidup bijaksana, dan kita belajar bersyukur. Okay? Dan juga kita doakan untuk ya, keperluan-keperluan pastor, penginjil-penginjil juga, sebab saat ini memang agak sulit, ada masalah kadang-kadang sebagian daripada kita lah, sebab ada yang tidak mencukupi perbelanjaan, ya, tidak mencukupi perbelanjaan. Jadi yang lain off dulu ya, off dulu kita punya mic, nanti kita berdoa bersama-sama baru kita buka ya. Yang lain off dulu. Ya, dan kita juga doakan keperluan-keperluan jemaat kita juga, supaya setiap kita diberkatilah. Bukan hanya pastor, penginjil saja, diberkati secara jasmani rohani. Dan doakan juga yang keempat, doakan untuk pusat kita, BM ataupun SIB, majelis umum, majelis eksekutif, dan juga pengerusi daerah dan majelis daerah. Ya. Dalam SIB dan bahkan yang lain. Dan juga kita doakan sekolah-sekolah Injil yang ada di negara kita, sebenarnya bukan SIB saja ya. Seperti di tempat kami yang kuliah MBTS ya, MATS. Okay. Kalau dalam SIB MATS ya, MATS Miri, Lawas, Budoaru, Belaga dan juga Long Lama. Ya, kita doakan supaya Tuhan memberkati para pensyarah, staff-staff, para pelajar-pelajar dan juga sponsorship, supaya Tuhan memberkati. Ya, itu daripada saya, dan juga doakan apa yang sakit, yang tidak tertulis di sini, yang sakit kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Terutamanya seperti Pastor Pawi katakan tadi, ada jemaat ataupun ada hamba-hamba Tuhan yang admitted hospital karena COVID, kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Okay? Dan begitu juga kita doakan untuk hari Minggu, ibadah kita, kiranya Tuhan memberkati live streaming, yang bertugas, yang berkhotbah dan sebagainya, kiranya Tuhan memberkati. Ya. Dan kita juga akhir nanti kita doakan Pendeta Raya dan keluarga, pelayanan dia, kita mengucap syukur karena kesempatan yang telah diberi kepada kita untuk memberkati kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa nanti Inedinil untuk mengaminkan doa kita ya, dan menutup doa kita. Oke, mari kita sama berdoa, kita boleh buka speaker kita. Oke, mari kita sama berdoa. Haleluya Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberi waktu, ruangan ini bagi kami untuk mendoakan negara kami, negeri kami, Sarawak terutamanya Bapa, kami serahkan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau menyinari wajah-Mu Tuhan kepada negeri kami Sarawak, supaya Tuhan kami diberkati Engkau dengan kasih, dengan rahmat-Mu, dengan karunia Engkau Bapa. Kami doakan Tuhan untuk Chief Minister kami, kami Berkati negeri kami, untuk memberkati kota-kota yang mereka pimpin, doakan Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka,
berkati juga Tuhan para pastor, para pendidik, staf-staf gereja, dan juga semua jemaat Tuhan dimanapun kami serahkan supaya Tuhan Engkau terus menggunakan kami mencari alatmu. Engkau memberkati setiap keperluan, Engkau memberkati semua yang kami perlukan, baik jasmani rohani kami ya Bapa. Kau berkati dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan namamu dimuliakan lewat daripada kehidupan kami. Dan kami doakan untuk peserta HIV, IM Tuhan, kami serahkan Tuhan menjadi sumur, menjadi sesuatu, dan juga si daerah, majelis-majelis daerah. Kau berkati Tuhan, supaya Tuhan Engkau juga menampakkan mereka, supaya Tuhan mereka menjadi berkat kepada jemaatmu, kepada gereja-gerejamu di seluruh Sarawak ini ya Tuhan. Dan juga kami doakan untuk sekolah-sekolah Injil yang ada di negara kami, dan begitu juga di Indonesia, supaya Tuhan diberkati dengan berkelimpahan masyarakat-masyarakat yang belajar, staff-staff yang bekerja, student-student yang belajar. Tuhan Engkau memberkati, berikan kebijaksanaan daripada Allah. Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Dan kami doakan juga Tuhan sponsorship yang sponsor gereja-gereja yang sponsor. Engkau juga memberkati Tuhan mereka dengan berkelimpahan. Dan pada malam hari ini kami doakan ya Bapa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami siapkan kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Kau bebaskan Tuhan, baik secara pribadi, baik keluarga, dan gereja-gereja yang ada masalah juga Kau bebaskan Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, ibadah kami pada hari Minggu kami juga serahkan, kiranya Engkau memberkati. Dan kami berdoa untuk saudara kami Pastor Raya Ginting, berkati dia dan keluarga, istri dan anak-anak mereka, berikan kesehatan jemaat yang mereka layani. Kau berkati Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan lewat daripada hambamu. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpuji namamu, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di atas kebaikan Allah dan di atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami Tuhan dapat bersekutu bersama di dalam doa ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Amen. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa karena kebaikan Allah yang sentiasa mengajar kami, membimbing kami dengan firman kebenaran. Bapa surga, pada malam hari ini kami angkatkan perkara doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati negeri kami, memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, walaupun mereka tidak mengenal Engkau, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin bagi kami. Tuhan, ajar kami sebagai rakyat untuk tunduk kepada pemerintah kami, Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan hikmat bagi mereka, sehingga Tuhan, mereka akan menjadi takut akan Engkau, Bapa. Amin. Terima kasih, Bapa, pada malam hari ini, kami kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kuasa dan hikmat. Amen. Dan kami percaya Tuhan, takut akan Engkau akan menjadi dasar di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami serahkan juga, Tuhan, setiap gereja-gerejamu ya Tuhan yang telah tertumbuh. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun rencanamu gagal bagi setiap yang tertumbuh. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang kekuatan mereka. Yes. Tuhan, Allah akan menyediakan yang terbaik bagi mereka Bapa. Tuhan, sekiranya mereka mengalami kesusahan dan kesulitan pada saat ini, kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Amen. Allah tidak pernah melepaskan tangan.
Hanya anak percaya, orang yang setia akan mendapatkan segalanya. Yesus Tuhan, ajar mereka kami semua untuk hidup setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk hidup berpegang teguh kepada janji-Mu. Berpegang teguh pada pengharapan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ya, dan kami percaya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kami. Yesus Tuhan, di dalam pandemik, di dalam apapun kesukaran bagi setiap gereja-gereja yang ada, kami percaya Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Yes. Bapa surga, kami serahkan juga Tuhan tempat sekolah-sekolah Injil. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memanggil mereka untuk belajar dan mencari-Mu. Justru Tuhan, pada malam hari ini kami percaya Engkau menyediakan bagi mereka segala keperluan. Amen. Segala yang mereka inginkan Tuhan, kami percaya Allah yang baiklah akan menjadi sumber kekuatan mereka, dan Allah yang baiklah yang akan menjadi sumber kemampuan dan sumber keperluan mereka. Bapa surga, kami percaya beri hati yang murah Tuhan, supaya ramai yang dapat memberi keperluan bagi mereka. Tuhan, buka hati setiap umat-Mu, buka hati setiap kami juga Tuhan, supaya kami belajar untuk terus memberi untuk kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kami mengingatkan saudara-saudari kami, mungkin yang dalam kelemahan tubuh. Bapa surga, kami yakin Tuhan, di saat yang lemah begini, di saat yang mereka dalam kesakitan, kami percaya Allah yang akan melawati mereka. Kami yakin dengan doa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan pada saat hari ini. Kami lepaskan kesembuhan bagi mereka, karena kami tahu Tuhan, apa yang terlepas di dalam bumi ini akan terlepas di surga. Amen. Tuhan, mungkin mereka Tuhan mengalami kesukaran di dalam kehidupan mereka saat ini, kekecewaan dan ketidakmampuan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan mengalir dan kuasa-Mu lah yang akan bekerja dalam hidup mereka. Yes. Roh Kudus, Engkau berbicara di dalam kehidupan mereka, supaya mereka di dalam keadaan apapun, kami bersyukur, berterima kasih di atas apa kesulitan yang kami rasakan. Yeah. Tuhan, kami percaya Bapa surga, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Amen. Tuhan, kami yakin dengan kemampuan Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapa surga, pada saat hari ini mungkin ada anak-anak-Mu yang terhilang sehingga mereka Tuhan meninggalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, pada saat ini lewat daripada doa kami bersama, Engkau berbicara dalam hidup mereka Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau akan menegur dan membentuk setiap orang yang percaya kepada-Mu, Bapa. Tuhan, mungkin tidak tersebut oleh kami, Tuhan, saudara-saudari kami yang lain, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lawati mereka pada saat hari ini. Engkau jamah hidup mereka, Tuhan. Engkau lawati kehidupan mereka. Supaya kami kembali kepada arah jalan-Mu yang benar, Tuhan. Bapa surga, kami percaya, kami yakin, Tuhan, dengan kuasa-Mu, pada malam hari ini, Engkau bekerja. Engkau turut bekerja di dalam apapun keadaan kami, Bapa. Engkau turut bekerja di dalam kesusahan kami. Engkau turut bekerja di dalam pandemik ini, Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam kesukaran dan kesulitan. Semuka. Nah, kami yakin, Tuhan, inilah saatnya kami untuk mencari wajah-Mu dengan bersungguh-sungguh. Tanpa bersungguh-sungguh, Tuhan, tapi bersyukur di dalam apapun keadaan kami. Tuhan, terima kasih, Bapa, pada malam hari ini buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati dia dengan luar biasa dimanapun Engkau melayani, dipanggil untuk melayani. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sentiasa membimbing dia, kuasa-Mu sentiasa membentuk, dan kuasa-Mu sentiasa menopang dia. Amen. Sehingga Tuhan, apapun firman-Mu yang ditabuhkan Tuhan, dia tidak akan kembali sia-sia kepada Engkau Tuhan, akan aku menghasilkan buah. Tuhan berkati seluruh keluarganya, sehingga Tuhan tidak ada satu kurang pun di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Allah lah yang menyediakan bagi mereka dalam keperluan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa pada malam hari ini, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan semua ini, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kami kesempatan dan waktu untuk mendengar firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Engkau Allah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pembentukan ini. Terima kasih untuk dasar yang Engkau telah tabur di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Supaya kami hidup bijaksana.
supaya kami hidup berwaspada, karena kami memiliki hati yang bersungguh setiap waktu dan saatnya, Bapa. Amen. Terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur semuanya. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita keluarkan gambar kita, muka-muka kita yang handsome, yang cantik. Kita ambil gambar. Oke, tolong yang ada kamera yang bagus-bagus tuh ambil gambar. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Arin, ambil gambar, Arin. Oke, ambil gambar. Tunggu, ya. Jangan terus lesap nanti, ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi. Kita kasih good, yes. Sedap. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih untuk semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Terutamanya Pastor Raya. Ya, kalau sudah bagus, boleh datang ke Miri, ya. Dan juga Pastor Michael yang bersama dengan kita, Pastor Jessica, Pastor Mpawi. Terima kasih, ya, Wai. Dan juga Igat, Andi. Malam hari lima. Boleh, bisa. Ada juga Ines, Philip bersama dengan kita. Hai, Ines. Ya, dari Sleman. Ando, Rifini, terima kasih semua. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita boleh lihat ulang di YouTube lah. Ya, YouTube BM Hornbill. Ya, kita boleh fungsikan. Oke, Tuhan memberkati. Kalau mau cerita terus, boleh. Ini tidak ada limit ini, tidak ada limit. Yang ada mau keluar, boleh. Thank you very much, Raya. Live, ya, Pak. Udah.